Korban atas nama Saiful Bahri, warga asal Dasan Agung, Kota Mataram, tenggelam saat berenang di Pantai Ampenan pada hari Kamis lalu, setelah dilakukan visum terhadap mayat Mr. X di Rumah Sakit Bayangkara Kota Mataram, yang ditemukan warga di pesisir pantai Sekotong pada Sabtu lalu, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas korban. Setelah mencocokkan sidik jari korban dengan data yang ada di IKTP, dengan identitas korban bernama Saiful Bahri, berusia 53 tahun, warga lingkungan Dasan Agung Gapuk, Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram. Kapolsek Sekotong, Ibtu Imade Susila Antana, mengatakan korban hilang dan meninggalkan rumah sejak hari Kamis yang lalu, dan menuju Pantai Ampenan, namun diduga ombak besar, sehingga korban terseret arus, terlebih korban memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Ya, karena kami kerjasama atau koordinasi dengan Polda, identifikasi Polres dan Polda, termasuk Bayangkara, dipercepat proses penemuan keluarganya dengan proses sidik jari. Kebetulan juga yang bersangkutan atau korban masuk di IKTP, memudahkan kami untuk menemukan keluarganya. Dan keluarga sudah datang memastikan memang benar itu dari Dasan. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Keluarga korban langsung membawa pulang jasad korban untuk dimakamkan di desa setempat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.